sebenarnya acara kemarin itu kan acara sedekah kopi atau sedekah bumi bang ya, yang sebenarnya di acara itu diadainnya itu setiap tanggal 1 Suro gitu bang. Berhubung karena ada penangkapan di tanggal 10 Maret itu, tragedi pertama kali masyarakat Pulau Pari, nelayan Pulau Pari dari sekian ratus tahun tinggal di sini, baru pertama kali ada kejadian bahwa nelayan ditangkap gitu bang. Dan iya, Bobby sama teman-temannya. Nah akhirnya inisiatif dari apa namanya, dari tokoh masyarakat, tokoh agama gitu kan. Kalau kita cuma adain kegiatan syukur, puji syukur bahwa mereka sudah bebas gitu kan, kesannya kurang mengenakan gitu bang. Makanya ya udah, acara sedekah buminya kita jadi satukan sama acara sedekah kopi gitu bang. Sedekah kopi artinya kalau di sini tuh memang udah budayanya gitu bang. Dari zaman dulu apapun kegiatannya, selamatan itu pasti bilangnya sedekah kopi gitu bang. Jadi sebenarnya acara kemarin itu adalah kita memperingati pertama kejadian penangkapan tiga nelayan Pulau Pari, dan selamatan buminya itu yang harusnya satu surau gitu bang, akhirnya dimajuin jadi tanggal 10 gitu. Jadi kita rubah tanggal 10 Maret, dan rencananya tiap tahunnya itu akan kita selalu adakan tanggal 10 Maret itu adalah kegiatan sedekah kopi atau tragedi masyarakat lah gitu bang, seperti itu. Kebetulan saya juga nanya juga ke teman-teman wisatawan yang datang ke Pari, mereka antusias gitu bang, dan awalnya mereka nggak tahu ada apa sih di Pulau Pari gitu kan dengan kegiatan sedekah kopi itu, dan pas begitu tahu ceritanya mereka malah mengapresiasi dan mendukung lah atau mensupport gitu bang teman-teman Pulau Pari. Kalau banyak sih yang bertanya, dari hampir wisatawan yang datang ke Pulau Pari semuanya pasti bertanya sama guide gitu, karena guide juga kan kebetulan orang Pulau Pari juga, pemuda-pemuda Pulau Pari, dan itu dijelaskan gitu bahwa pulau yang kalian kunjungi, pulau yang kalian singgahi ini sekarang sedang bermasalah gitu bang. Masalahnya pulau ini diklaim oleh suatu perusahaan yang menganggap bahwa 90% tanah di Pulau Pari ini adalah milik mereka, dan ini suatu bentuk perlawanan masyarakat atas pengklaiman perusahaan dan rasa ketidakadilan lah, ketidakadilan negara terhadap masyarakat Pulau Pari, itu intinya bang. Tapi masyarakat tamu itu malah mensupport gitu, oh ini bagus, meskipun memang kelihatannya mungkin bisa dibilang kotor gitu bang. Ada juga yang bilang, tapi lebih banyak yang bilang bahwa ya ini perlu dipertahankan gitu. Bahkan tamu banyak yang bilang ini harus tetap diperjuangkan sampai kapanpun gitu bang. Karena kalau ini sudah dikelola sama korporasi, nggak mungkin lagi ada masyarakat, nggak mungkin lagi ada turis-turis lokal yang bisa dibilang budgetnya minim atau backpacker bisa datang lagi ke sini gitu. Dan nggak mungkin gitu bang.